Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini aku mau keluar ya, cari sarapan karena hari ini aku padat banget dan nggak masak. Ini masih pagi banget. Ini jam 5:30. Kalian bisa lihat itu matahari baru tampak. Terus sekarang aku mau ke kota cari sarapan. Nggak tahu, belum ada pikiran gitu kan mau sarapan apa. Nanti kita lihat aja di kota adanya apa. Ya udah, ikuti terus ya. So ya, dan ini habis subuh gitu, jadi aku mau langsung ke kota ya, nggak tahu nanti ada makanan apa. Aduh. Putar dulu guys. Oke. Oh, selamat pagi, guys. Jadi kita sekarang udah memasuki area kota. Tadi aku betulkan tripod yang seperti ini. Udara pagi. Mudah-mudahan ada lah kayak nasi apa ya, nasi kuning biasanya. Nanti kita putar dulu ya, Wak. Oke, kita udah masuk area kota. Duh, sejuk banget. Kalian bisa lihat guys, itu di sana ada bukit, matahari sudah terbit. Udara pagi yang benar-benar memanjakan paru-paru. Karena memang terus terang aku tinggal di laut ya guys, jadi lembab banget. Duh, ini kenapa nih paci nih tengah jalan. Ini adalah suasana pagi di Kota Serui. Kita lewat Taman Makam Pahlawan sebelah kanan ya. Kita lewat makam ya guys. Maaf kalau getar-getar. Masih sepi banget ya, Wak. Nggak tahu nanti di kota yang adanya jualan apa. Tuh, banyak orang berolahraga pagi. Ya ampun, bener-bener udara sejuk banget guys. Ini adalah RRI. Jalannya bergetar ya, Wak. Sekarang lagi berhenti di lampu merah, biarin aja. Walaupun sepi, kita tetap harus taat peraturan lalu lintas. Sekarang aku lagi berhenti di lampu merah, RRI. Maaf ya guys, kalau gambarnya agak ayuk-ayuk dan getar-getar. Masih ngantuk banget, suasana pagi. Sebenarnya nanti tuh aku ada kegiatan gitu, virtual gitu guys. Makanya udah pagi-pagi udah on. Tapi ini aku belum mandi ya guys.
masih ada nggak ya orang jualan? Oh, ada ini, petugas bersih-bersih, kebersihan kota. Kalau jam segini, sapu-sapu jalan, makanya tetap bersih jalan-jalannya. Biasanya di sini nih guys, jadi aku mau pelan-pelan. Masih ada nggak ya yang jualan? Kita cari sarapan, entah itu nasi kuning, nasi pecel, aku nggak tahu adanya apa. Coba aku mau pelan-pelan dulu, biasanya di sini ada ini. Ini udah kita masuk pasar ya guys. Uhuy. Oh, ternyata udah nggak ada yang jualan. Coba kita cari di sebelah sana ya. Masih ada nggak ya yang jualan? Pagi. Aduh, kayaknya udah tutup deh. Hari ini baru kita sarapan apa dong? Udah nggak ada. Nasi kuning. Coba kita agak ke sana ya, Wak. Pada mengantuk. Tuh ada warung-warung buka. Tapi ada jual nasi nggak ya? Coba kita cari putar dulu guys. Kita putar alun-alun dulu ya. Nanti kalau nggak ada baru kita ini berhenti di situ tadi. Oh, ternyata belum ada yang buka. Jadi kita ini aja guys. Kita ke dekat pelabuhan tadi ya. Kita putar balik pagi. Nalun-nalun seru di pagi hari. Ternyata banyak yang bersih-bersih ya. Wah, pagi-pagi, selamat pagi Bapak, Ibu, semangat. Hari ini judulnya adalah berburu sarapan. Ini adalah Hotel Merpati, sebelah kanan, dekat pelabuhan. Ya, ini adalah Hotel Merpati dan di depan sana adalah pelabuhan. Pelabuhannya ditutup ya, Wak. Ini matahari udah terbit, guys. Duh, sejuk banget. Kita cari sarapan. Bungkus aja ya, Wak, nanti. Lewat mana nih? Lewat sini bisa kah? Bisa. Oke, kita belok. Gak tahu adanya apa. Sebelah sana. So ya, jadi aku udah berhenti di depan warung ini di pelabuhan ya, dekat pelabuhan. Gak tahu nanti adanya makanan apa. Aduh. Semoga aja ada nasi. Yuk, aku mau lepas HP-ku dulu di tripod. Tidak menerima, Bon. Selamat pagi. Oh, ada nasi nih, guys. Ada nasi, kakak. Ada nasi, guys. Lauknya apa ya nanti ya? Ya. Ada nasi apa? Kuning kah putih? Ya udah enggak apa-apa. Bungkus nasi putih. Ini kayaknya lauknya tempe aja deh. Eh, tahu kah tempe? Tempe. Ya. Pakai apa aja kak biasanya?
Tidak apa-apa, sudah. Tahu saja sudah, Kak. Dua-duanya tahu saja, bisa, Kak? Bisa. Terus pakai ayam aja. Ayam goreng. Oke. Tidak ada warung buka jadi. Tadi tidak ada warung buka sepanjang ini tadi. Putar-putar. Iya, sambal, enggak apa-apa. Iya, nak, tunggu nak, sabar. Oke. Berapa, Kak? 15, guys. Hari ini berburu sarapan, ketemunya di pelabuhan. So ya, jadi aku udah beli tadi nasinya ini, udah dapet ini di daerah pelabuhan, pinggir pelabuhan ya, 15.000 nasi ayam pakai tahu gitu. Dan sekarang kita cus pulang. Kita mau sarapan, setelah itu aku ada acara virtual. Jam berapa nanti ya, pokoknya agak-agak siangan dikit. Begitu guys. Aduh. Selamat pagi emak, selamat pagi bapak. Aduh, akhirnya kita ketemu nasi di pelabuhan ya Wak. Astaga. Biasanya di sepanjang sini nih banyak nasi kuning, tapi ternyata nggak ada. Ya udah, langsung aja kita cus pulang karena aku mau ada acara virtual Zoom meeting guys. Masih pagi banget, udara pagi masih benar-benar fresh banget ini. Oke guys, jadi sekarang udah di rumah dan aku maaf ya nggak bisa teriak-teriak karena ini masih pagi banget. Dan aku mau buka ini. Jadi aku beli nasi ayam, katanya mbaknya nggak ada sayurnya. Ya udah seadanya aja. Nih. Aku zoom ini ya. So ya, jadi tadi ini adalah nasi yang aku beli di pelabuhan. Ada ayam dan juga tahu dua dan sambal. Oke, dan sekarang aku mau sarapan ya guys. Laper banget. Sebelumnya tadi aku udah cuci tangan pas pulang. Cicipi dulu ayamnya. Enak. Udah. Ya udah, aku mau sarapan dulu ya. Karena kegiatanku hari ini padat. Terima kasih sudah menonton. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.